Halo semuanya. Sekarang kita masuk ke Part C untuk Listening Comprehension. Uh, seperti biasa sama uh, seperti Part B, ada teknik sebelum dan selama Listening. Kita masukkan saja konten di video ini. Kita akan belajar topik-topik yang harus kalian tangkap ya. Jadi gini tek tekniknya. Jadi ini seperti ini teman-teman cara menangkap topik. Jadi kalau misalnya kayak di Part B kalian dengarkan topik itu biasanya ada di baris-baris awal ya. Nah ini contohnya kalau misalnya di baris-baris awal kalian dengarkan the major earthquake. He that occurred uh, ease of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today nah dari kata-kata ini, topik yang bisa kalian tangkap adalah ini ya, topik tentang efek dari uh, gempa bumi pada tahun 1971 di Los Angeles pada hari ini gitu, nah itu topik utamanya, general topiknya, jadi cara menangkapnya seperti itu lalu gambarkan seperti biasa kesimpulannya ya, daun imajinasi kalian ini ngomongin apa, siapa, apa, kapan dan di mana selama listening itu berjalan lalu nanti pertanyaannya akan seperti ini kemungkinan who is talking, when does the talk probably take a place dan seterusnya nah nanti ini contohnya ketika kalian dengarkan ini uh, the next stop on our tour of Atlanta will be the original home of Coca-Cola at one, uh, 107 Marietta Street Coca-Cola was manufactured at its location until early in September of 1888 uh, 88, ya. Nah dari sini kita dapat informasi apa saja Kita dapat informasi tentang si, uh, siapa yang ngomong Ya yang ngomong adalah tour guide Terus uh, di mana mereka Mereka ada di ini kan Mereka bilang mereka sampai di Atlanta Terus uh, when, when itu kapan Kapan ini obrolan saat lagi ada tour Nah kira-kira gitu cara ngegambar, ngegambarin konklusi di imajinasi kalian Pokoknya semakin kuat imajinasi, semakin kuat, uh, semakin kuat pula kalian menangkap jawabannya ya. Lalu ingat teman-teman, upayakan untuk mendengarkan, uh, membaca jawabannya dulu supaya kalian bisa tahu dari jawaban yang tersedia itu kira-kira pertanyaannya bakal apa dan kalian bisa ngikutin, kalian bisa ngetrek selama listening di part C itu uh, uh, urutannya nanti bakal ketahuan. Ya, karena kemungkinan besar, kemungkinan besar mereka mereka akan selalu berurutan selama listening itu. Seperti biasa, kamu bisa dengerin audionya sekaligus lihat jawaban, atau kamu tipe orang yang nggak bisa ngelihat nggak bisa ngedengar ngedengar pertanyaan sekaligus ngelihat jawaban. Jadi terserah saja, tinggal preferensi kalian masing-masing, kalian suka yang mana. Tidak ada yang salah di antara dua teknik itu, kalian bisa sesuaikan sama skill kalian. Ini contoh contohnya teman-teman bisa lihat uh, nanti kalian bisa download PDF-nya. Lalu ini latihan mandirinya seperti biasa kerjakan tanpa skrip, lalu kerjakan dengan skrip. Baca skripnya pelan-pelan saja di dipa pause-pause uh, audionya boleh untuk memahami maksud listeningnya apa, habis itu kalian kerjakan lagi dengan skrip. Oke. Okay. Uh, ini ya. Seperti uh, seperti di part B sama antisipasi topik, antisipasi pertanyaan dan ini ya ini general tips buat part B dan part C sebenarnya sama aja nah ini soalnya kalian bisa uh, kerjakan soalnya dan kalau kalian mau tahu kalian bisa download juga pdf ini tinggal klik aja di sudut kanan atas di pdf kalian tampilan pdf kalau kalian nggak mau download juga nggak apa-apa semua sudah terintegrasi di website kalian oke okay, uh, ini scriptnya kalau nanti sudah terus kalian bingung dia ngomong apa sih ini scriptnya sudah sediain terus ini jawabannya ya Oke, okay, uh, itu dia untuk part C. Selamat kalian sudah menyelesaikan take, uh, exercise dan materi di skill part listening section one. Uh, habis ini kalian silakan kerjakan drilling untuk di praktis, kerjakan praktis ya masing-masing skills ke satu urutan dua tiga empat lima sampai habis untuk mendukung kemampuan listening kalian. Dan jangan lupa untuk kalau misalnya kalian bisa punya hobi buat nonton film bagus juga untuk mendukung atau ngeboost kemampuan listening kalian dengerin podcast atau kalian gabung dengan komunitas, komunitas berbahasa Inggris untuk melatih kecakapan listening dan speaking kalian. Anyway itu dia teman-teman semoga bermanfaat buat kalian semua semoga sukses selalu tercapai semua cita-cita kalian sampai ketemu lagi di video selanjutnya.